Markas Polres Konawe, Sulawesi Tenggara diserbu massa pada hari Sabtu. Pada video amatir, terekam massa mencoba menerobos masuk pintu gerbang dengan memanjat pagar dan membawa senjata tajam serta bendera. Massa meminta agar 9 tersangka kasus pembakaran rumah yang menyebabkan 1 warga meninggal dunia dibebaskan karena pelaku membela harga diri seorang ibu rumah tangga. Diketahui 9 tersangka tersebut yakni Jimin, Dion, Rudin, Muslim, Asmar, Imran, Aksa, Ginanjar, dan Ade. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Tim Liputan melaporkan.